ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah sahabat Masjid Al-Ihsan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini, dengan izin serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita diperkenankan kembali berkumpul bersama di dalam taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yaitu majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, serta kita senantiasa berada di dalam jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu siratal mustaqim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi hari ini, pagi yang cukup cerah, pagi yang tentunya penuh dengan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang tentunya kita tidak mampu untuk menghitung-hitungnya, yang kita tidak sanggup untuk memenuhi syukur kita karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena tentunya dan selalu karunia nikmat Allah Subhanahu wa taala selalu mengungguli daripada syukur-syukur kita. Sampai kapanpun, sebesar apapun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mampu untuk mengungguli karunia dan nikmat Allah taala kepada kita. Tetapi tentunya kita tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang seutuhnya, dengan syukur yang sebenar-benarnya, dengan syukur yang tulus ikhlas, untuk selalu berupaya minimal mendekati dengan karunia nikmat Allah taala yang telah berikan kepada kita. Alhamdulillah wa syukrulillah. Karena orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kelompok daripada hamba-hamba Allah
yang dikategorikan paling sedikit daripada hamba-hambanya. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikategorikan orang yang sedikit komunitasnya. Di dalam hal ini Allah langsung yang menegaskan bahwasanya hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya adalah kelompok golongan yang sedikit. Wa qalilum min ibadiyasyakur, sungguh sangat sedikit daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dari hamba-hambanya yang sedikit, yaitu yang selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua karunia nikmat Allah ta'ala yang diberikan kepada kita, yang terbesar, yang paling berharga, yang tidak bisa dinilai, dikruskan dengan apapun juga, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman dan masuk di dalam kelompok umat Islam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Ini nikmat yang terbesar, nikmat yang tidak bisa ditimbang dengan apapun juga, diukur dengan apapun juga, Allah ta'ala menjadikan kita umat Islam. Alhamdulillah wa syukrulillah. Tentunya kita tidak cukup hanya bersyukur ketika Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berislam, hamba-hambanya yang muslim dan muslimah. Syukur yang hakiki, yang sebenarnya, yaitu harus direalisasikan, harus dibukti nyatakan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hambanya dari golongan muslimin dan muslimat. Ini karunia nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang terbesar bagi kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap berikan istiqomah kepada kita di dalam Islam hingga akhir hayat kita nanti. Di balik karunia nikmat ini ada pertanyaan yang sangat besar. Yang pertanyaan ini seharusnya terlintas, terbetik, selalu terngiang-ngiang di telinga setiap muslim dan muslimah. Yang pertanyaan ini menjadi salah satu daripada motivasi setiap muslim dan muslimah, yang tentunya akan semakin mengangkat nilai keislaman dan keimanan setiap muslim dan muslimah. Pertanyaan apa tersebut? Pertanyaan yang sebenarnya cukup sederhana, tetapi jawabannya memerlukan pemahaman yang luar biasa, memerlukan bekal yang cukup besar dan luas. Pertanyaannya adalah, mengapa saya beragama Islam? Mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Apa dasarnya? Apa motivasinya? Alasannya apa saya itu memilih Islam sebagai agama? Kenapa sih? Kok saya jadi orang Muslim? Kenapa saya memilih Islam sebagai agama saya? Mengapa saya menjadi seorang Muslim dan Muslimah? Ini pertanyaan mudah sekali sebenarnya. Enak
enak didengar, gampang diucapkan, tetapi berat di dalam merealisasikannya. Sama seperti takwa. Kalimat takwa gampang sekali, mudah diucapkan, siapa saja bisa mengucapkannya. Tetapi realisasinya cukup berat. Kita menjadi seorang muslim dan muslimah tentunya tidak ujuk-ujuk, katanya orang Betawi. Tidak begitu saja. Tentunya kita punya alasan, punya dasar. Kenapa sih saya menjadi orang muslim, muslimah? Kenapa di KTP saya ditulis agama Islam? Kenapa kira-kira? Walaupun ada upaya-upaya, katanya agamanya gak perlu ditulis. Masya Allah. Kalau begitu, apa bedanya sama kartu kredit? Apa bedanya sama kartu-kartu members-members pelanggan yang lain? Kalau setiap individu tidak memiliki dan tidak mengenal jati dirinya, kalau seseorang sudah tidak ketahuan agamanya, apa bedanya sama yang di kebun binatang? Naudzubillah min dzalik. Ini upaya-upaya dari orang-orang yang memang sengaja ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Ini perlu waspada, perlu hati-hati, kita perlu ngeh dan juga perlu selektif. Jangan cuman dilihat dari penampilannya, jangan cuman dilihat dari ketenarannya, populernya, dan seterusnya. Kita harus melihat jauh sekali apa di balik itu semua, misi-misi dan tujuannya. Karena kebiasaan kita biasanya ngelihat orang itu dari popularitasnya doang. Populer, banyak pengikutnya, didemenin orang. Subhanallah. Ini penilaian yang salah, penilaian yang perlu diluruskan. Karena Islam sudah punya tolak ukur penilaiannya. Karena Islam sudah memiliki kriteria siapa yang dijadikan panutan, siapa yang harus kita jadikan cermin, dan seterusnya. Bukan dengan penilaian-penilaian opini media massa dan seterusnya. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati, perlu selektif, dan perlu juga kita bertanya kepada mereka yang mengerti. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kepada materi kita, insyaallah pagi hari ini kita akan sama-sama pelajari, kita belajar bersama tentang materi yang cukup sederhana sebenarnya. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya sangat luas dan dalam sekali. Materi ini menjadi salah satu daripada sekian poin-poin materi yang insya Allah akan kami sampaikan di dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Setelah materi yang pertama kami sudah sampaikan, karena kebetulan yang diamanatkan kepada kami yaitu yang berkaitan dengan akidah dan dinul Islam. Pertama, kita sudah pelajari tentang masalah syirik, bahayanya, kemudian tentang ruqyah syariah dan juga yang bukan syariah. Kemudian poin yang kedua pada hari ini kita akan pelajari tentang dinul Islam. Sebelum masuk kepada poin-poin tentang dinul Islam, yang pertama kami ingin sampaikan materi tentang pertanyaan yang tadi. Mengapa saya beragama Islam?
agama Islam yang kosakatanya atau akar katanya daripada salima atau aslama yuslim. Makna Islam dari kalimat al-istislam. Al-istislam, kalimat Islam yaitu asalnya daripada kalimat al-istislam. Apa artinya al-istislam? Yaitu menyerahkan penuh segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya Islam. Berarti setiap muslim dan muslimah konsekuensinya ketika dia mengetahui dirinya selaku muslim dan muslimah, otomatis, automatically, secara langsung menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya Islam. Berarti setiap muslim dan muslimah di dalam segala urusan dunia, apalagi urusan akhirat, menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjadi seorang muslim dan muslimah. Dari definisi saja, dari artinya saja, sudah mendorong, memotivasi seseorang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika ada orang muslim, muslimah yang kembali kepada orang pintar alias kagak pintar, berarti tidak sesuai dengan Islamnya. Muslim dan muslimah kembali kepada paranormal alias kagak normal, berarti tidak benar Islamnya. Seorang muslim muslimah kembali kepada Nabi Cecep. Nabi Cecep, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Udah kehabisan nama gitu kan. Ada Nabi Cecep, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti Islamnya dipertanyakan. Karena tidak kembali kepada Islam, tidak kembali kepada Allah, dan juga tidak kembali kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap muslim dan muslimah harus mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari makna Islam sendiri adalah menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa menyerahkan? Tunduk patuh taat menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhi yang pertama dan yang paling utama, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna Islam. Kira-kira selama ini Islam kita bagaimana? Selama sudah puluhan tahun, ada yang 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun dan seterusnya. Kira-kira Islam kita selama ini bagaimana? Yang tahu hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing dari kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kira-kira bagaimana Islam saya selama ini? Apakah sudah benar-benar kembali kepada Islam yang seutuhnya, Islam yang diterangkan di dalam definisi tadi? Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pertanyaan yang tadi, mengapa saya beragama Islam? Kalau coba kita tanyakan kepada mayoritas masyarakat yang ada, kira-kira mereka jawabannya gimana? Kenapa Pak masuk Islam? Saya mah udah dari sononya Islam.
Gak jauh-jauh jawabannya seperti itu. Saya mah udah dari dulu Islam. Saya mah ngikut engkong-engkong saya. Subhanallah. Ini jawaban yang mayoritas ada di masyarakat. Jadi jawabannya sama sekali tidak memberikan dampak terhadap nilai keislaman seorang muslim dan muslimah. Enggak ada. Jawabannya tidak ilmiah. Jawabannya tidak berdasarkan dasar-dasar yang sumbernya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Enggak ada. Mulai hari ini dan selamanya, seterusnya, pertanyaan ini sudah tidak akan menjadi sesuatu yang baru lagi buat kita, insya Allah. Karena kita sudah tahu mengapa saya memilih Islam sebagai agama, mengapa saya beragama Islam, insya Allah. Kita akan jawab sama-sama. Kita akan pelajari sama-sama jawabannya. Mengapa saya beragama Islam? Tentunya jawaban yang ilmiah. Jawaban yang berdasarkan sumber-sumber yang datangnya dari wahyu. Kita mulai yang pertama jawabannya. Mengapa saya beragama Islam? Yang pertama dan yang paling utama, saya meyakini Islam sebagai agama. Saya memilih Islam sebagai agama karena Islam satu-satunya agama yang hak. Karena Islam satu-satunya agama yang hak, yang benar, yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saya memilih Islam sebagai agama. Ini jawaban yang pertama dan yang paling utama. Sebab saya memilih Islam sebagai agama. Apa dasarnya? Mana pegangan kita? Atau dalilnya mana? Karena ketika sesuatu dasar, pegangan, panduan kita, ketika tidak kembali kepada dalil yang datangnya dari wahyu, otomatis dasar tersebut tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Tidak akan ada dampaknya terhadap diri kita. Dasarnya, dalilnya yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Imran ayat 19. Innad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya ad-din satu-satunya agama yang ada, yang diterima, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Yakin enggak, Bu? Yakin enggak? Haqqul yaqin. Bukan yakin saja, haqqul yaqin. Bahwasanya satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah, hanyalah agama Islam. Selama ini kira-kira gimana? Benar enggak kita meyakini Islam sebagai agama? Alhamdulillah, kalau jamaah yang hadir di sini semuanya kami yakin Islam sebagai agama, jelas. Tapi masih banyak saudara-saudara kita yang tidak meyakini Islam sebagai agama. Jadi Islam cuma seperti yang tadi,
cuman ikut-ikutan doang. Cuman katanya doang dan seterusnya. Ayat yang lain Allah Ta'ala menegaskan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Imran juga ayat 95, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min, barang siapa yang memeluk mencari agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nanti orang-orang yang mencari selain agama Islam, memeluk selain agama Islam, nanti di akhirat akan digolongkan daripada orang-orang yang merugi. Al-Imran ayat 85, maaf. Ayat 85. Dua dalil ini sudah memberikan panduan kepada kita, tuntunan kepada kita, dasar kita memilih Islam. Kita menjadi orang Islam dasarnya sudah jelas yang pertama, karena Islam adalah agama satu-satunya yang diridhoi, diterima, dan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi fenomena yang terjadi, ada opini, ada usaha bagaimana mereka menyebarkan virus yang menyatakan bahwasanya semua agama sama, banyak di mana-mana, bahkan boleh dikatakan majelis-majelis yang mengajarkan materi seperti ini, yang mengajarkan agama itu sama, adalah majelis-majelis yang sifatnya intelek. Wah, kelasnya beda. Intelektual muslim katanya dalam tanda kutip. Atau tingkatan-tingkatan yang sudah S2, S3, S4 dan seterusnya ke atas. Subhanallah, beda. Mereka sengaja menyebarkan virus, menyamakan semua agama dari kelompok-kelompok yang dinamakan pluralisme, liberalisme, sekularisme, dan yang lainnya, termasuk juga dari feminisme. Ini juga jangan sampai diremehkan, kelompok feminisme, kelompok yang mereka emansipasi wanita katanya. Ketuanya, tokohnya di Indonesia salah seorang profesor wanita di salah satu kampus di negeri kita. Feminisme luar biasa. Yang guru besarnya imamnya ada di Amerika. Feminisme ini juga cukup besar, dan sekarang beberapa bulan kemarin sedang unjuk gigi mereka menunjukkan bagaimana wanita juga harus punya peran. Kelompoknya, ya, imamnya namanya Amina Wadud. Pernah dengar Amina Wadud, yang menyamaratakan semua laki sama perempuan, gak ada bedanya. Dia yang jadi imam sholat Jumat, imam Idul Fitri, Idul Adha, imam sholat wajib, makmumnya laki sama perempuan satu shof, gak ada bedanya. Yang adzan laki, yang qomat perempuan. Masya Allah, ini agama baru juga. Tetapi sebenarnya sudah lama kami sudah ikutin pergerakan mereka, feminisme ini sudah sejak tahun 95-an, kira-kira 95.
Asalnya Aminah Wadud ini orang Sudan. Orang Sudan dari Afrika. Dia hidup di Amerika, punya pergerakan yang namanya feminisme. Di Indonesia mereka cukup besar jumlahnya. Para profesor, doktor, dosen-dosen, semuanya perempuan dan orang-orang pintar. Dan mereka mengajukan 3 usulan ke pemerintah secara formal, secara resmi, untuk minta seorang wanita punya hak. Yang pertama, wanita juga punya hak tolak. Masya Allah. Jadi kalau wanita mau mencerai suaminya gampang, pulang lu ke bapak lu, gampang. Subhanallah. Ini permintaan mereka. Yang kedua, mereka minta hak waris yang sama dengan laki-laki. Dan yang ketiga, mereka minta sumber khusus yang tidak mendiskreditkan wanita. Dari sumber-sumber undang-undang yang tidak mendiskreditkan wanita, termasuk salah satunya mereka meniadakan yang namanya poligami. Untung mereka tidak minta, yang minta juga suami berlebih, tidak gitu kan, rame kalau seperti ini jadinya. Ini salah satu kelompok yang sekarang di Indonesia sedang subur juga. Kita perlu waspada, perlu hati-hati. Yang semua aliran-aliran kelompok yang tadi, mereka ketika masalah akidah, mereka sama perkataannya, menyatakan semua agama adalah sama. Apa dasarnya mereka? Mereka sebabnya sebenarnya berdasar, berdalilkan ayat Al-Quran katanya mereka. Karena mereka bukan orang-orang tidak pintar, semuanya orang berilmu, profesor, keluaran universitas-universitas yang memang mengajarkan dan diajarkan di dalamnya Al-Quran. Mereka berdalil dengan ayat Al-Quranul Karim. Salah satu firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Imran ayat 67. Tetapi mereka tidak seutuhnya ayat itu disampaikan. Mereka mengatakan bahwasanya, makana Ibrahimu Yahudian wala Nasranian, walakin kana hanifan musliman. Cukup sampai sini. Sampai di sini saja mereka berdalil. Sebenarnya Nabi Ibrahim itu tidak Yahudi dan juga tidak Nasrani. Beliau itu sebenarnya adalah orang-orang yang hanif, orang-orang yang tunduk patuh menjalankan perintah Rabbnya. Kemudian dengan ayat ini yang sepotong, mereka nyatakan siapapun daripada hamba Allah yang tunduk patuh menjalankan perintah agamanya, dia dikategorikan orang hanif dan juga bisa dikategorikan orang muslim. Bayangkan tuh, dalilnya luar biasa. Kalau orang yang mungkin tidak memahami ayat seutuhnya, bisa jadi mereka ikut dengan opini yang mereka sebarkan. Semua agama sama. Makanya mereka bikin acara doa bersama, tabligh akbar bersama, dan seterusnya. Yang sedih kadang-kadang pemrakarsanya, panitianya adalah ormas yang mengatasnamakan ormas Islam. Ya Allah, sedih. Apalagi kayak zaman-zaman dulu yang pernah memimpin negeri kita, Allah musta'an, innalillahi wa inna ilaihi raji'u. Semua agama dikumpulin sama, gak ada bedanya. Selama dia itu tunduk patuh kepada Rabbnya, kepada agamanya, dia bisa dikategorikan seorang muslim, orang hanif. Tetapi ayat ini dipotong. Sebenarnya ayat ini ada lanjutannya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sekaligus penegasan ini menunjukkan kriteria daripada agama Islam yang berbeda dengan semua agama. Kemudian Allah menerangkan tadi, wa ma kana minal musyrikin. Ini ayat yang membedakan. Nabi Ibrahim bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang Nasrani,
dan dia orang yang tunduk patuh kepada Allah, dan dia itu orang Islam yang tidak menyekutukan Allah. Ini tegasnya ayatnya. Berarti kriteria Islam, yang punya kriteria tidak mengajarkan kesyirikan kepada Allah. Jawaban yang kedua, mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Karena agama Islam mengajarkan umatnya menyembah kepada yang esa atau tauhid, berbeda dengan agama yang lain. Kalau agama yang lain semuanya mengajarkan pengikutnya menyembah kepada Tuhan yang berbilang. Kristen Tuhannya berapa? Tiga. Yahudi ada dua, dan juga Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi pernyataan mereka yang mengatakan bahwasanya Islam itu sama atau semua agama itu sama, tidak benar. Karena Islam tidak bisa disamakan dengan agama yang lain, karena Islam adalah agama tauhid. Kalau agama-agama yang lain adalah agama yang mengajarkan kesyirikan, jadi tidak mungkin Islam itu disamakan dengan agama-agama yang lain. Di sini jawaban yang kedua, mengapa saya beragama Islam? Karena saya yakin Islam adalah agama yang benar. Karena saya memilih Islam, Islam mengajarkan saya tauhid, yaitu menyembah kepada Tuhan atau Rabb yang esa. Bahkan tauhid ini menjadi misi utama dari setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada umatnya untuk menyembah kepada Tuhan yang esa, yaitu at-tauhid. Luar biasa. Baru dua jawaban saja sudah memberikan ketenangan buat jiwa kita, ketentraman, keyakinan bahwasanya selama ini saya menjadi muslim dan muslimah berarti enggak salah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kemudian jawaban yang berikutnya, mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Agama Islam, agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam, agama yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi agamanya semua para nabi dan rasul. Enggak ada bedanya. Dari mulai Nabi Adam alaihi salam, walaupun umatnya tidak banyak pada waktu itu, dan termasuk juga nabi-nabi yang berikutnya, dari Nabi Ibrahim sampai yang berikutnya seterusnya, semuanya adalah agamanya agama Islam. Mengapa agama Islam? Karena tadi definisinya, yaitu menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin yang namanya nabi satu dengan yang lainnya agamanya berbeda, enggak mungkin. Satu, agamanya Islam dan umatnya dinamakan umat Islam. Yang berbeda hanya syariatnya, tata cara pelaksanaan ibadahnya yang berbeda dari antara satu nabi yang satu dengan yang lainnya. Contohnya misalnya, dulu di zamannya Nabi Sulaiman, yang namanya nikah termasuk juga bagi beliau Nabi Sulaiman, enggak ada orang nikah 1, 2, 3. Nabi Sulaiman istrinya 100. Wah. Luar biasa. Sengaja memang dibawa contoh yang begini biar rame gitu kan. Subhanallah. Beda. Kemudian nabi-nabi yang berikutnya sudah mulai berkurang istrinya.
sampai kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabi wasallam berbeda. Dan juga bentuk tata cara pelaksanaan ibadah yang lainnya pun juga berbeda, tapi agamanya agama Islam. Berarti asal usul agama Islam itu sumbernya satu, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disampaikan oleh para nabi dan rasul kepada umatnya. Nabi mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi cuman sebatas menyampaikan saja, bukan produk para nabi, tapi produk Allah Subhanahu wa taala yang sudah menyiapkan segala tuntunan yang datang dari Allah, disampaikan ke para nabi, disampaikan kepada umatnya, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Berarti Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang sudah sempurna. Mengapa sempurna? Karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi Muhammad tidak sedikit pun disimpan, dikurangi, atau mungkin ditunda-tunda tentang Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah disampaikan oleh beliau seutuhnya. Sebagaimana beliau menyatakan di dalam salah satu hadisnya, "Ma baqiya alayya syai'un." Udah enggak ada lagi, habis, katanya Nabi. Udah tidak tersisa sedikit pun. Semuanya sudah aku sampaikan kepada kamu sekalian, segala urusan yang menyelamatkan kamu daripada api neraka dan yang mengantarkan kamu ke surga. Ini pernyataan Nabi, hadisnya sahih. Berarti ketika ada seseorang yang meragukan, ketika ada seseorang yang masih menyatakan bahwasanya ada ajaran, ada amalan yang baru dan dianggap tidak disampaikan oleh Nabi, berarti Nabi bohong, berarti Nabi khianat, berarti Nabi milih-milih. Seperti yang dinyatakan oleh kelompok yang namanya Rafidho, yang mereka meyakini bahwasanya Nabi itu ngajarkan kepada Ali bin Abi Thalib khusus, ngajarkan agama khusus kepada Ali bin Abi Thalib, berbeda dengan seluruh para sahabat. Kemudian Ali bin Abi Thalib melanjutkan kepada anaknya Husain, dari Husain dilanjutkan kepada anaknya, cucunya, cucunya, terus yang mereka namakan Imam 12. Dengan pernyataan bahwasanya ajaran mereka, tuntunan mereka berbeda dengan agama Islam. Ajaran kami, tuntunan kami, agama kami adalah yang paling benar, yang suci, yang sempurna, karena jalurnya kami jalur khusus, jalur VVIP, katanya. Ini pernyataan mereka. Berarti Nabi milih-milih dong. Berarti Nabi pilih kasih. Berarti Nabi tidak menyampaikan yang sempurna kepada umatnya. Subhanallah. Mereka enggak merasakan bahwasanya apa yang mereka akui adalah jelas-jelas menuduh Nabi itu khianat. Na'udzubillah min dzalik. Kok ada cucu bisa kurang ajar sama kakeknya? Subhanallah. Jangan-jangan ini bukan cucu asli kali, gitu kan? Subhanallah. Tidak mungkin Nabi membeda-bedakan di dalam menyampaikan risalahnya yang disampaikan kepada seluruh sahabat, sama, tidak ada bedanya. Sempurna, tidak ada yang tertinggal. Semuanya sudah Nabi sampaikan kepada umatnya. Yang kedua, selain Nabi menyatakan tadi, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan kepada Rasul. Ketika di satu kejadian besar, di satu acara yang luar biasa, yang dihadiri oleh umat yang cukup besar jumlahnya,
Allah Ta'ala menurunkan ayat Al-Quran atau firman-Nya. Ya Muhammad, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini ya Muhammad, aku sudah sempurnakan agamamu dan aku luas sempurnakan nikmatku serta aku ridho satu-satunya agama Islam sebagai agamamu. Ayat ini dan juga hadis yang tadi menegaskan bahwasanya sebab yang ketiga, jawaban yang ketiga, mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Karena agama Islam adalah agama yang sempurna. Keempat, Pak. Baik, yang keempat, boleh silakan Bapak. Yang keempat adalah agama Islam agama yang sempurna. Tidak ada sedikit pun perbedaan, tidak ada sedikit pun kekurangan. Berarti ketika ada ajaran-ajaran, ada tuntunan-tuntunan, apalagi yang kadang-kadang tuntunannya, ajarannya identik dengan yang namanya perayaan. Dikit-dikit perayaan, dikit-dikit perayaan, dikit-dikit perayaan, Masya Allah. Demen banget yang namanya kumpul-kumpul makan kebuli, demen banget, Subhanallah. Karena yang dibawa pulang cuma berkatnya doang, kebulinya, ilmunya kagak ada, gak ada. Isinya yang disampaikan caci maki, nyalahin sana, nyalahin sini, yang gak ngadain disalahin, yang gak ikut disalahin, bahkan sampai ada salah seorang di antara mereka, Subhanallah, sampai mengeklaim yang tidak bikin perayaan-perayaan begini bukan umat Muhammad. Ya salam, kayak dia pak lurahnya gitu kan, Subhanallah, kayak yang dia punya KTP-nya gitu, Subhanallah. Sedih sekali. Agama Islam tidak identik dengan yang namanya perayaan, gak ada. Agama Islam bukan agama perayaan. Agama Islam adalah agama yang nyata, real dan sempurna. Tidak sedikit pun tertinggal yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, Islam juga tidak butuh yang namanya modifikasi, ditambah-tambah, dikemas, diperindah, tidak perlu, nggak butuh. Ini kan bagus, ini zikir, ini doa, kita silaturahim kumpul, Subhanallah. Seandainya Anda menyampaikan hal ini di depan Nabi, apa yang Anda sampaikan tadi ini baik, ini zikir dan semuanya, Subhanallah. Bagaimana perasaan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Seakan-akan Anda itu ngajarin Rasul, Anda itu lebih pandai, lebih sempurna daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agama Islam bukan agama perasaan, bukan agama akal, dan juga bukan agama yang ikut-ikutan ngikutin selera, tidak. Semua segala sesuatunya Islam itu sumbernya dari Allah. Nabi hanya menyampaikan. Dikatakan di dalam salah satu panduan, dan ini yang perlu kita ketahui, pahami, dan kita harus pegang kuat-kuat. Ar-risalah minallah. Jangan lupa, ar-risalah, agama itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alal rasuli al-balagh. Bagi rasul hanya menyampaikan. Wa 'alaina as-sam'i wa ta'ah. Bagi kita tunduk patuh menjalankannya. Ini pegangan mutu kita. Ketika kita memahami mutu ini, insyaallah kita akan hati-hati ketika beramal. Enggak sembarangan cuma ikut-ikutan. Kebelum beramal, kita tanya dulu, benar enggak nih sumbernya dari Allah?
Benar enggak ini disampaikan oleh Rasul? Benar enggak tidak dilakukan oleh Rasul? Subhanallah. Dengan kita mengetahui ini, setiap apa yang akan kita lakukan akan kita cross check dulu, enggak cuma ikut-ikutan. Ini penting. Perbedaan Islam dengan agama-agama yang lain jauh sekali. Mereka atau agama-agama mereka, ajaran-ajaran mereka enggak sempurna. Kalau agama Islam sempurna. Coba kita lihat. Contohnya ada salah satu agama di Indonesia dengan misalnya di negeri yang lain yang berbahasa beda dengan Indonesia. Beda. Di sana diajarkan ajaran yang mengikuti buku mereka, kitab mereka, berbeda dengan yang ada di negeri kita. Beda. Selain bahasanya beda, ajarannya juga beda. Tapi kalau agama Islam, subhanallah, di mana saja, kapan saja, semuanya satu. Contohnya misalnya, sholat. Ketika yang sholat itu orang Afrika, orang kulit putih, kulit merah, kulit ini, dan semuanya sama tidak sholatnya? Sama, enggak ada bedanya. Al-Qur'annya juga sama, berbahasa Arab Al-Qur'annya. Subhanallah. Dari mulai titik harokatnya, hurufnya, tanda berhentinya, semuanya juga sama. Ini Al-Qur'an. Enggak ada bedanya. Menunjukkan satu kesatuan, keutuhan, kesempurnaan daripada Islam yang tidak sama dengan agama-agama yang lain. Mau ngaji ketika kita sampai ke Cape Town misalnya di Afrika, atau sampai di negeri ujung jauh sana di dunia, ketika buka Al-Quran, subhanallah, sama Al-Qurannya dengan kita. Ketika kita masuk ke masjid, arah kiblatnya juga sama, dan sholatnya juga gak ada bedanya dengan kita. Coba lihat agama yang lain, beda. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam yang datang dari Allah, dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada kelompok-kelompok atau ada pemahaman-pemahaman yang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan Islam, kita stop dulu, tunggu dulu nih. Ada enggak dasarnya? Disampaikan tidak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jangan cuman dilihat isinya. Bagus ini. Ini mah udah turun temurun, enggak bisa ditinggalinnya mah. Berat ditinggalin. Kalau ditinggalin bisa dikucilkan kita. Bisa dimusuhin, bisa kagak didatengin rumah kita. Subhanallah. Bahkan bisa sampai-sampai kita itu diusir dari kampung kita. Subhanallah. Ini yang terjadi di masyarakat. Kemarin ada salah satu jamaah kami, dia cerita ketika dia komitmen dengan sunnah, padahal subhanallah, istrinya adalah seorang mu'allaf. Dia mengenal agama, keluarga ini mengenal agama seutuhnya, bahkan mengenal sunnah, komitmen dengan sunnah. Subhanallah. Yang awalnya itu gabung dengan masyarakat, akhirnya dia sedikit demi sedikit menjauh, dan dia istiqomah dengan sunnahnya. Pada akhirnya sampai keluarga ini diusir dari daerah tersebut. Subhanallah. Cuman gara-gara dia itu berpegang teguh dengan sunnah. Yang awalnya istrinya yang mu'allaf tadi pakai kerudungnya pentolan korek, akhirnya berubah, tambah panjang sampai sempurna. Yang suaminya awalnya pakai jeans, orang Islam, tapi karena memang istrinya mu'allaf, pakai jeans, ngerokok, akhirnya berubah.
berubah pakaiannya jadi rapi, pakainya tidak isbal, datang rutin ke masjid, subhanallah, berubah drastis. Yang semestinya didukung, yang semestinya bangga, subhanallah, tapi malah diusir dari kampung tersebut. Ini orang tua luar biasa, udah umur sebenarnya, beliau sudah umur, tapi komitmen sekali terhadap sunnah, luar biasa. Ini dampak seseorang ketika berpegang teguh dengan kebenaran, konsisten di dalam sunnah, kadang-kadang mendapatkan tantangan dan rintangan. Tapi jangan kecil hati, jangan khawatir, walaupun semua manusia memusuhi kita, tidak ridho, tidak senang dengan kita, tapi ketika Allah dan Rasulnya ridho dengan kita, berbahagialah kita, karena kita nanti akan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pertanyaan atau jawaban yang berikutnya, mengapa saya beragama Islam? Karena orang-orang Islam yang tadi dia meyakini Islam adalah sebagai satu-satunya agama diridhoi oleh Allah, dan dia komitmen di dalam keyakinannya dengan tunduk patuh menjalankan perintah Allah, dengan merealisasikan Islamnya, dan dia mengambil seutuhnya yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin barang siapa yang memeluk Islam akan dijamin surga. Jawaban yang berikutnya, mengapa saya memilih Islam sebagai agama? Karena setiap muslim yang menyatakan dirinya la ilaha illallah akan dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dasarnya jelas, tapi kalau agama yang lain mustahil. Karena agama Islam mengajarkan at-tauhid, dan setiap orang yang bertauhid pasti dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang mengikrarkan sebagai orang muslim mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jamin dia menjadi penduduk ahli syurga. Karena tidak ada satupun orang yang bertauhid, walaupun sekecil biji sawi di dalam dadahnya, jiwanya ada tauhid, ada la ilaha illallah, pasti dia masuk syurga. Karena ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang bertauhid, pasti masuk surga. Walaupun sebagian dari mereka ada yang cari pengalaman dulu ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan semua insyaallah. Jangankan cari pengalaman, baunya neraka saja mudah-mudahan kita dijauhkan insyaallah. Karena setiap dari kita, kita tidak tahu bagaimana nanti pamungkas penghujung daripada akhir kehidupan kita. Setiap akhir kehidupan seseorang hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi pernah kisahkan di dalam salah satu hadis, seseorang yang di masa hidupnya dia taat tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika di akhir penghujung kehidupannya dia itu melakukan amalan orang-orang ahli neraka, sehingga Allah jerumuskan dia ke dalam api neraka. Sebaliknya, orang-orang yang di masa hidupnya dia itu tidak taat, tidak tunduk patuh kepada Allah, tapi di akhir hayatnya dia itu melakukan amalan-amalan orang ahli syurga, Allah masukkan syurga. Ini termasuk situasi kondisi yang dikhawatirkan. Jangankan kita, para ulama-ulama salafus soleh,
tokoh-tokoh yang terdahulu, mereka pun juga ketika mendengar hadis ini, mereka gemetar dan takut. Mereka khawatir tentang pamungkas daripada kehidupan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala sudah berikan kemudahan kepada setiap muslim dan muslimah di dalam kehidupannya untuk mengarah kepada jalan ke syurga dan dijauhkan daripada jalan-jalan yang menuju kepada neraka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan akhir daripada kehidupan kita yaitu dengan husnul khatimah, tetap di dalam keadaan Islam dan iman sampai akhir hayat kita, bahkan kita ditutup kehidupan kita di dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, salah satu daripada doa yang beliau selalu baca, Allahumma inna nas'aluka khaira ayyamina yawma liqa'ik wa khaira a'malina khawatima. Allahumma ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, hari-hari yang aku tunggu-tunggu, yang paling aku suka dan menjadi tujuan dan harapku adalah hari ketika aku berjumpa denganmu ya Allah. Dan aku mohon kepadamu ya Allah Subhanahu wa ta'ala, sebaik amal yang aku lakukan adalah amal yang baik di akhir penghujung kehidupanku. Doa daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mohon kepada Allah, amal yang terakhir daripada kehidupan dunia adalah amal yang baik. Sebaik-baik amal adalah mengakhiri kehidupan seseorang di dunia dengan kalimat tauhid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi fid dunya la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa kalimat yang terakhir dia ucapkan ketika di dunia, la ilaha illallah, akan menjadi pertanda dia itu husnul khatimah dan akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kondisi yang perlu setiap kita selalu waspada dan hati-hati serta khawatir. Bahkan setiap dari kita tahu caranya bagaimana membimbing saudara kita, orang tua kita, keluarga kita yang sedang dalam proses mengakhiri kehidupan di dunia. Kalau tidak salah pernah kami sampaikan di sini beberapa tuntunan sunnah di dalam membimbing dan mendampingi seseorang ketika dalam kondisi sakaratul maut. Pernah kami sampaikan? Pernah ya, kalau tidak salah pernah kami sampaikan. Ada poin yang namanya tentang tuntunan sunnah di dalam kematian. Ini perlu sekali diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Karena kadang-kadang banyak di masyarakat gak tahu, bingung. Bagaimana membimbing, bagaimana mendampingi seseorang ketika dalam kondisi dia sudah sakit keras, yang sakit itu mengantarkan kematian dia. Bingung, kadang-kadang karena kagak ngerti, gak tahu, ambil Quran, buka buku, baca Yasin. Astagfirullahaladzim. Padahal dia gak berasa. Coba kita tanya, kenapa dibacain Yasin? Biar gampang matinya. Masya Allah, didoain mati, belum mati. Pasti tujuannya seperti itu kalau ditanyakan kepada mereka. Kenapa dibacain Yasin? Biar gampang. Biar gampang matinya, katanya, subhanallah. Seakan-akan nyawa seseorang tergantung kepada yang baca dan surat Yasin. Padahal bisa jadi seseorang yang sudah dalam keadaan koma, walaupun berhari-hari, sebulan, dua bulan, setahun, bisa sehat lagi. Tapi karena salah dari awalnya dibacain Yasin biar cepat mati. Masya Allah. Karena salah. Salah caranya. Yang kedua, ada yang kadang-kadang juga tidak sadar apa yang mereka lakukan dianggapnya benar.
ketika ayahnya atau kakeknya atau siapa dia mendampingi yang sedang dalam keadaan sakit, dia katakan langsung kepada yang bersangkutan, udah beh, kita udah pada ikhlas, gak apa-apa. Masya Allah, didoain mati juga babenya. Subhanallahil adzim. Ini juga tidak tepat, tidak benar. Gak ada yang namanya seseorang hidup ikhlas buat kematian seseorang. Salah. Ikhlas itu tempatnya di dalam hati, buat amal, bukan untuk nyumpahin orang biar mati. Tidak benar ungkapan seperti ini. Kita udah pada ikhlas semuanya, ya salam. Ini pengen keburu dapat warisan dia nih. Ini karena tidak mengerti, tidak paham. Karena juga tidak belajar. Apa yang harus dia lakukan ketika membimbing, mendampingi seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kalau perlu dikasih pesenan, dikasih tulisan sama orang di rumah. Nih kalau ada apa-apa, nih yang dilakukan nanti kalau terjadi kepada kita. Amalannya pertama begini, kedua begini, ketiga begini. Subhanallah. Insya Allah akan mengarah akhir daripada kehidupan seseorang dengan kehidupan husnul khatimah. Ada ilmunya, belajar, bukan cuman ikut-ikutan. Yasin dibaca, ini mah udah dari dulu Yasin. Ya Allah, lagi-lagi dari dulu lagi. Subhanallah. Tidak ada yang namanya tuntunan tata cara Yasin dibacakan buat orang yang sedang sakit, sakarat mau mati, enggak ada. Bukan Yasin bacaannya. Tapi Nabi ngajarkan, laqimu mautakum la ilaha illallah. Diperbanyaklah, diulang-ulang, didengarkan di telinga kanan dan kiri kalimat la ilaha illallah. Terus dibacakan. Tapi kalau sudah ada tanda-tanda, jangan baru sedikit pingsan langsung dibacain la ilaha illallah. Tunggu dulu. Jangan buru-buru, ada tandanya. Tandanya bagaimana? Yang pertama, kita tidak bisa, tidak mampu, bukan bidangnya. Kita tanya sama dokter. Dokter akan memberikan tanda-tanda, prediksi, walaupun gak bisa jamin. Gak bisa jamin. Kalau udah ada dokter yang pakai nentukan waktu-waktu dan jam segala macam, khawatir nanti bisa jadi dokter duluan yang mati dia. Dokter cuman bisa memberikan prediksi saja. Biasanya tandanya yang pertama dengan koma. Tanda koma, belum titik. Tapi kalau sudah titik, the end, udah habis. Masih koma. Apa tanda koma? Beliau berikan tanda dengan denyut nadi dan tekanan darah. Denyut nadinya semakin melemah, tekanan darahnya semakin turun. Semakin turun, semakin turun, akan ditandai di kaki, telapak kakinya akan terasa dingin yang luar biasa. Itu sudah mulai reaksi. Orang-orang yang biasa mendampingi dan tahu dengan tanda seperti ini, gak perlu khawatir, gak takut, gak bingung, gak teriak sana, panggil ini, panggil itu, tidak. Langsung dia mengambil langkah-langkah yang benar dan tepat agar yang bersangkutan tidak begitu saja berlalu sia-sia tanpa diakhiri dengan akhir yang indah dan berharga. Insyaallah, kalau memang belum disampaikan materi ini, lain waktu kami akan sampaikan secara luas insyaallah tentang bagaimana kita mendampingi dan juga mengarahkan, membimbing seseorang ketika dalam keadaan sakaratul maut. Kita kembali kepada poin yang tadi, intinya agama Islam adalah agama yang sempurna. Agama yang menjamin setiap pengikutnya yang masuk di dalam ajaran Islam, yang tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuhnya, akan dijamin syurga. Ini jaminan yang luar biasa yang memberikan ketenangan, ketentraman bagi kita. Insya Allah, siapapun dari kita yang muslim dan muslimah, selama di dalam kehidupannya dan juga di dalam hatinya
ada la ilaha illallah, pasti akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hamba-hambanya yang masuk syurga dengan tanpa melalui jalan yang lain dan langsung ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, apa jawaban yang berikutnya? Sehingga Islam saya pilih, Islam menjadi agama saya. Di dalam ajaran Islam, ketika pertama kali Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi dan Rasul dan mengajak umat yang ada di Mekah, yang paling banyak di fase-fase awal dakwah beliau, yang masuk Islam itu orang-orang fakir miskin, orang-orang budak-budak hamba sahaya yang baru keluar dari perbudakan, asal-usulnya yang boleh dikatakan orang-orang biasa, tingkatannya tingkatan rendah semua, mayoritas semuanya. Tetapi ketika Islam datang, ketika Islam disampaikan kepada mereka, dan merekalah orang-orang yang pertama masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan Islam mereka, dan sekaligus Allah Subhanahu wa taala mengangkat mereka derajatnya paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari kelompok golongan orang-orang fakir miskin. Karena di dalam Islam tidak ada yang namanya perbedaan kedudukan, jabatan, tingkatan, golongan darah, warna darah, asal usul, keturunan, dan yang lainnya. Semua di dalam agama Islam kedudukannya sama rata, tidak ada bedanya. Bahkan termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya, kalau beliau duduk dengan sahabat, nggak dikenal kalau itu Nabi. Nggak dikenal itu kalau Nabi. Ada kisah satu waktu ketika Nabi sedang berjalan, ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari salah seorang sahabat Anas. Anas bercerita, suatu waktu Nabi berjalan dengan para sahabat, kebetulan jalan melewati kuburan. Ketika melewati kuburan, Nabi melihat ada seorang wanita sedang nangis di atas kuburan. Nabi bersegera nyamperin tuh perempuan, diingetin, ditegur, amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi katakan, ittaqillah. Nabi katakan kepada perempuan tadi itu, ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu bersabar. Apa katanya perempuan yang tadi? Sana pergi. Subhanallah. Nabi diusir. Ini perempuan gak kenal Nabi, karena Nabi dengan para sahabat yang ada pada waktu itu gak ada bedanya. Pakaiannya sama, penampilannya sama. Subhanallah. Setelah diusir, Nabi pergi. Para sahabat nyamperin tuh perempuan. Kamu gak tahu itu Nabi Muhammad. Kaget tuh wanita. Subhanallah. Langsung dikejar Nabi. Dikejar sampai ke depan pintu rumahnya. Sampai depan pintu rumahnya bengong lagi. Apa iya ini rumahnya Nabi? Gak ada pagernya. Rumahnya pendek. Langsung ke pintu rumah. Kemudian ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maafin, saya tidak mengenal Anda kalau Anda Nabi. Subhanallah. Kemudian Nabi katakan kembali kepada dia, ittaqillah, wasbiri, innamas sabru indal faj'atil ula, atau kama qala alaihi salatu wassalam, indas sadmatil ula. Ketahuilah, bertakwalah kamu kepada Allah dan kamu bersabar. Sabar yang akan mendapatkan pahala dari Allah, yaitu ketika sesuai dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua tidak mengeluh. Serta sabar itu terjadi pada titik awal terjadi musibah, bukan setelah beberapa hari baru sabar. Itu bukan sabar namanya. Ketika persis ditimpa musibah, raditu billah, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah.
Bukan ketika ditimpa musibah, mengeluh, diingetin, baru sabar, telat. Pahalanya tidak sempurna. Tapi sabar yang akan membuahkan pahala ketika ikhlas mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah. Kemudian dia tidak mengeluh, ridho dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya perempuan tadi gak ngenalin Nabi. Pakaiannya biasa-biasa aja. Beda sama pemimpin-pemimpin sekarang gitu kan. Masya Allah, baru mobilnya aja udah beda. Baru turun dari mobil, sepatunya udah beda. Subhanallah. Dan seterusnya. Yang kedua, ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar dari Mekah ke Madinah, itu sudah disebarkan orang-orang yang akan menangkap Nabi dengan Abu Bakar. Ketika di perjalanan, kisah ceritanya, setelah lewat daripada pengejaran Suraqah, Nabi di tengah jalan, Abu Bakar ditanya oleh salah seorang, kamu ini bersama siapa? Ini orang pinter yang nanya, gitu kan, pengen jebak. Abu Bakar mengatakan apa? Karena gak dicurigain itu Nabi. Nabi Abu Bakar katakan kepada orang yang nanya, saya bersama dengan orang dalil, petunjuk. Tidak dibilang, ha? Tidak bilang Nabi. Cerdik Abu Bakar juga cerdik. Berarti Abu Bakar dengan Rasul ketika di jalan pun gak dicurigain kalau itu Nabi. Sampai di Madinah, ketika disambut Tola al-Badru dan yang lainnya, orang-orang Madinah memandang Abu Bakar sebagai Nabi. Bayangkan, pandangan pertama semuanya yang dianggap Nabi adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi nunduk aja biasa. Dianggapnya Nabi itu adalah Abu Bakar. Sampai ketika duduk di depan majelis, Nabi baru berbicara, baru ketahuan. Oh, gak taunya dia Nabi. Subhanallah. Nabi dengan sahabat ketika duduk, ketika di mana, pakaiannya, makannya, dan seterusnya, semuanya sama, tidak ada bedanya. Cuman satu yang beda, bininya. Kalau sahabat 4, kalau Nabi 9. Itu khusus, di antara kekhususan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kehidupannya dan yang lainnya tidak ada bedanya. Dan inilah agama Islam. Agama yang mengajarkan kepada semua pengikutnya, mengajarkan semua dalam satu kedudukan, tidak ada bedanya. Yang membedakan hanya satu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa seseorang. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi jangan sampai terbawa oleh opini. Ada yang mengaku keturunan-keturunan tertentu, kemudian dibedain, dicium bolak-balik gitu kan. Subhanallah. Atas bawah dicium. Subhanallah. Maksudnya tangannya atas bawah, jangan bukan yang lain gitu kan. Subhanallah. Tidak ada bedanya. Yang membedakan satu dengan yang lainnya hanya takwallah. Setiap dari kita berlomba-lomba untuk mendudukkan diri kita kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggolongkan kita semuanya dari hamba-hambanya yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan takwa kita. Dengan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu beberapa menit, kita isi dengan pertanyaan. Mudah-mudahan ini baru sebagian yang kami bisa sampaikan. Sebelum nanti juga insya Allah kami akan lanjutkan dengan pertanyaan atau jawaban-jawaban yang lain, dan nanti akan ditutup dengan pembatal-pembatal Islam. Apa nih? Kita sudah tahu menjadi orang Islam, lalu kemudian apa pembatalnya? Biar enggak salah nanti, biar tidak keluar dari komunitas umat Islam. Silakan, kalau ada yang mau ditanyakan, falitafadhol, silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang jelas pertanyaan Pak, coba diulangin Pak. Ya. Ya begitu. Wallahu a'lam. Kami coba pahami secara umum pertanyaan Bapak secara apa garis besar yang kami pahami, apakah setiap hamba Allah yang akan masuk surga itu harus dicuci dulu, begitu Pak? Iya kan? Kecuali mereka-mereka yang tanpa hisab, begitu kan? Wallahu a'lam, karena semuanya di dalam otoritas Allah Subhanahu wa taala. Karena kita enggak bisa jamin, Pak. Dan juga tidak bisa memastikan siapa-siapa yang akan masuk proses pencucian dulu, kita tidak tahu. Semuanya kembali kepada otoritas Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang orang-orang yang memang Allah Subhanahu wa taala berikan prioritas dari 70 ribu umat Muhammad yang akan masuk tanpa hisab. Sebenarnya poin ini itu akan lebih luas dibahas nanti ketika pembahasan tentang hisab. Apa bedanya hisab dengan satu lagi namanya al-ard? Beda antara hisab dengan al-ard. Kalau hisab secara bahasa adalah proses yang akan dilalui oleh setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja. Proses hisab artinya proses integrasi, Pak. Proses integrasi yang akan Allah langsung menanyakan kepada setiap hambanya. Dan ini lebih berat, lebih dahsyat daripada yang satunya yang namanya al-ard. Tapi kalau ard cuman sebatas dibukakan catatan amal kita. Dibuka, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengintrogasi, Allah langsung mengampuni dosa-dosa kita. Ini secara umum. Nanti untuk mendetailnya kita akan lalui nanti dalam pembahasan ini ketika kita masuk ke poin tentang rukun iman. Tentang rukun iman, insyaallah kita akan bahas secara luas tentang apa itu hisab, apa itu ard, dan bagaimana prosesnya. Tentang setiap hamba Allah akan melalui proses-proses yang tadi, pasti orang-orang yang akan mendapatkan istilahnya orang-orang yang tidak dihisab oleh Allah, dalam artian dia itu dimudahkan dan langsung diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala kesalahannya, dan dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun daripada hamba Allah yang tidak akan melalui kurang lebih sekitar 6 sampai 7 titik proses setelah kebangkitan. Dari mulai kebangkitan, kemudian al-mahsyar, kemudian al-mizan, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya, yang tidak kurang sekitar 7 sampai 8 titik. Semuanya akan melalui proses itu. Tidak ada perkecualian siapapun mereka. Termasuk orang-orang juga yang mendapatkan dimudahkan hisabnya, mereka pun juga akan melalui proses ini. Tetapi dia punya bonus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang lain? Silakan ibu-ibu, mungkin ada yang mau ditanya, silakan ibu. Bapak-bapak, silakan Pak. Iya Pak, silakan Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan bahwa sifilis dan sifilin itu termasuk saya. Iya. Saya karena ini mau pemilihan umum, bagaimana caranya supaya sifilis dan sifilin itu tidak menguasai parmen? Karena kalau nanti menguasai akan bisa jadi undang-undang gender. Ya Allah. Kawin sejenis, ya. Kawin antar agama, ya. Pembagian baris sama. Karena ya, ya. Ya. Baik, terima kasih pertanyaannya. Wallahu a'lam, cukup berat jawabannya. Sebenarnya perlu sifatnya lebih khusus ini nampaknya, gitu kan? Gak bisa secara umum gitu. Paling tidak memang seperti yang kami sampaikan tadi secara tidak langsung. Dan semalam di malam Sabtu kami bahas di salah satu kajian tentang kriteria, kriteria seorang pemimpin. Kami ambil dari salah satu hadis Nabi SAW. Di dalam hadis itu termasuk hadis yang tadi, kisah seorang wanita yang bersama Nabi SAW. Kami terangkan di sana beberapa kriteria pemimpin dan orang-orang yang bisa kita jadikan panutan atau paling tidak orang-orang yang bisa kita jadikan imam kita. Di antaranya dan ini insya Allah yang sifatnya juga menjadi pegangan kita setiap muslim dan muslimah, carilah mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah poin yang pertama ini akan bisa mengcover semua daripada poin-poin yang lain. Berarti kita perlu selektif, tidak cukup Islam saja. Tidak cukup Islam saja, tapi carilah mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makna takwa yang seutuhnya. Dengan makna takwa yang seutuhnya. Kalau yang lebih mendetail lagi, mungkin forumnya kurang pas kalau kami sampaikan di sini. Intinya memang kita harus hati-hati, waspada, selektif, dan juga jangan terbawa oleh opini-opini serta juga dengan yang sifatnya sebatas penilaian cover saja, casing saja, melihat popularitas seseorang tidak cukup. Kita harus kembali kepada kriteria yang mendasar. Kita selaku muslim harus loyal, harus juga kembali kepada seorang muslim yang Islamnya benar-benar seutuhnya dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ini mungkin kita enggak dapat. Enggak ada, Pak. Kriterianya tidak ada. Bagaimana jawabannya? Wallahu a'lam. Bapak bisa mengartikannya sendiri insyaallah. Silakan, Pak. Maaf, Pak, kurang dengar, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Pak. Iya, baik. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya memang setiap muslim dan muslimah setiap kali dia beramal untuk meraih dan mencari surga, itu adalah tujuan dia. Boleh-boleh saja, silakan. Setiap kita beramal, tujuan kita untuk mencari surga itu adalah tujuan amal yang tepat dan benar. Tentunya setelah ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap kali kita beramal, kita pengen dapat surga, tidak apa-apa. Benar. Dan itu tidak salah. Berbeda dengan ada salah satu keyakinan atau mungkin juga salah satu macam statement yang selalu
dibaca berulang-ulang, dijadikan zikir setiap hari Jumat, yang mereka menyatakan bahwasanya lastul firdausi ahla wala aqwa alan ala naril jahimi, saya itu tidak pantas masuk surga tapi takut masuk neraka. Mau kemana Pak? Coba ada tempat ketiga selain surga sama neraka? Enggak ada. Ini salah. Ini tidak tepat. Tujuan kita, setiap kita beramal dengan amal yang tepat dan benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, tujuan kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan kami, kita semua setiap kali beribadah menjalankan perintah Allah, mendapatkan kebaikan di dunia, hasanah, kebaikan di dunia, wa fil akhirati hasanah, syurga Pak. Kemudian wa qina adzabannar, diselamatkan daripada api, api neraka. Ini tujuan kita dan itu benar. Walaupun setiap muslim dan muslimah yang di dalam dadanya berkobar keimanan, dia akan selalu ada satu kondisi yang namanya khawatir dan penuh harapan. Kita selalu berdoa kepada Allah penuh dengan keyakinan, penuh harapan dengan luas rahmatnya, kasih sayangnya kepada kita, mudah-mudahan kita dimasukkan surga. Tapi sisi lain kita juga khawatir Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amal kita, tidak menerima doa kita, kita sampai nanti masuk ke neraka. Optimis 100% tidak boleh, pesimis 100% tidak boleh. Kita harus tengah-tengah antara penuh harapan dengan kekhawatiran. Dan tidak dibenarkan seseorang setelah dia beramal seperti umroh atau haji dan meyakini dirinya amal itu sudah pasti diterima oleh Allah dan akan mengantarkan dia ke surga. Belum tentu, karena masih banyak Pak, saudara-saudara kita, jangankan haji, pulang umroh saja, mohon maaf sekali, pulang umroh saja, baru selesai umroh nih Pak, baru selesai umroh, belum ke airport, baru selesai umroh, bahkan baru selesai tawaf, ya Allah, udah foto-fotoan di depan kamu. Baru selesai tawaf, selesai sa'i, udah buru-buru ngerubah statusnya. Alhamdulillah, udah umroh. Subhanallahiladzim. Ini akan merusak, akan mengurangi kesempurnaan daripada niat umroh dia. Jangan niatnya udah gak ikhlas. Itu baru masih di Mekah, di Ka'bah lagi Pak. Belum lagi kalau udah mau pulang, pulang umroh, Masya Allah, udah siap-siap mau berangkat ke airport, Subhanallah, pakaiannya luar biasa berbeda. Ya salah, beda pakaiannya, udah tampilannya udah beda gitu kan. Subhanallah, yang tadinya gagak siap di Mekah misalnya kemarin, dia udah mulai mau ninggalin ngerokok, ketika mau ke airport udah rokoknya di kantong lagi sekarang. Subhanallah. Itu baru masih di airport. Belum lagi nanti di pesawat. Ya Allah ya Rabbi. Udah lupa. Padahal baru pulang umroh. Sama begitu juga ketika haji. Padahal setiap muslim dan muslimah, setiap kali dia beramal soleh, setiap kali dia beramal soleh, janganlah meyakinkan bahwasanya amal dia akan diterima oleh Allah. Yang kedua, salah satu bukti amal seseorang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika amal soleh itu diikuti dengan amal soleh yang lain. Itu tanda amal soleh akan diterima oleh Allah. Setelah pulang umroh, jangan pulang haji, pulang umroh saja, dia harus lebih meningkat ketaatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kembali kepada habitatnya, pertanda umrohnya perlu umroh balik Pak. Apalagi haji. Kalau pulang haji kagak ada bedanya dengan sebelum haji. Pulang haji cuman pecinya haji doang, dibawa pakai kolor, nyapu depan rumahnya, naik haji lagi Pak.
naik haji lagi. Intinya seperti itu. Setiap amal soleh, pertanda amal soleh itu diterima oleh Allah, diiringi, diikuti dengan amal soleh yang berikutnya. Tidak ada kepastian, keyakinan setiap amal seseorang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita enggak boleh putus asa. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap kali kita beramal, amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat khususnya buat diri kami dan juga buat jamaah sekalian. Dan yang salah, yang kurang tepat, yang tidak pas, mohon dibukakan pintu maaf. Dan itu dari diri kami, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.